malamnya berdoa kepada Allah supaya pasibun tuliki dontur ambo ko suluba la kitena na sigap paruntur asigap pay apa kongkong pongul uni kongko bakina kono luka parah. Sempat berprasangka buruk kepada Allah. Ya Allah kodongi, saya ini rajin ke masjid, penghafal Al-Quran, rajin ke solat tahajud, minta ke sama kita supaya ketemu jodohku. Doktor, ngapa aku sikap kongkong power? Karena luka parah akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Dan ternyata di sini nih mulai terjawab doanya. Ternyata di rumah sakit ke Pak Bu, dokter yang rawat yang obati adalah dokter yang masih jomblo. Cantik, soleha, kaya, ada di rumah nah, ada di mobil nah, hampir di mati sama bapak nah. Dan siap di poligami sampai 4. Pernahnya ke manjur ya, misalnya ke Pantau Ngerundi. Mana nak kira tanya dulu, pernah ke manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Punakulang ngiriki sarana naga semangat. Tapi ya mama kasihkan bapak-bapak ngeloyo. Menjawab salam hukumnya wajib. Jadi harus semangat. Punakule nipakin takiru. Jadi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang jawab salam saya doakan cepat naik haji dan umrah. Amin. Yang bilang amin saya doakan rezekinya lancar jaya. Amin. Ibu-ibu yang tidak bilang amin saya doakan suaminya kawin lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman, ala ni'matil islam, ala ni'matil hidayah, ala ni'matil maghfirah, ala ni'matil ukhuwah, wa ala ni'matil hijrah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shadaqallahu al-'azim. Jama'ah, oh jama'ah yang sama-sama kita hormati, kita muliakan tokoh masyarakat yang sempat hadir, tokoh agama, tokoh pemuda, wabil khusus para remaja masjid yang hadir pada malam hari ini, Ustaz Fahmi yang mengundang untuk hadir kembali bersilaturahim di Jalan MI Sailan. Kecam ini. Yeah. Yang saya hormati Ustaz Khairul Nas yang pada malam hari ini
melantunkan ayat suci Al-Quran dengan sangat merdu. Yang saya hormati para ustaz dan ustazah yang hadir, wabil khusus adinda awal, ya malam ini tetap kelihatan ganteng sedikit ustaz kabarnya. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, remajawan remajawati, abgwan abgwati, jomblowan jomblowati, dan jandawan jandawati. Alhamdulillah, puji masyukur kita semangat dikari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabaan nebangia alhamdulillah, nyajaki nisare tubuh saliwangan, tubuh cenggerek magasi, untuk hadir bersama-sama bersilaturrahim menghadiri takziah atas meninggalnya saudara kita Wijajulu Agamata Bapak Muhammad Nasir Daeng Cui, yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita. Pertama, saya mau sapa dulu ibu-ibu Kobela. Ibu. Masya Allah. Wanaku jalan-jalan karena ibu-ibu Kobela. Panjang-panjang jilbabnya. Cantik-cantik warnana. Mudah-mudahan lunas. Cenggerengan saja ibu. Alhamdulillah. Ibu, kekayaan yang paling tinggi setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat kesehatan. Kenapa? Betapa banyak orang kaya kalau mainnya jai doena banyak. Mobilnya besar, rumahnya jai bainena, tapi tidak bisa makan daging. Kenapa? Kolesterol. Banyak orang kaya tidak bisa makan nasi. Kenapa? Gulai. Banyak orang kaya banyak uangnya tapi tidak bisa makan sayur-sayuran. Kenapa? Asam urat. Tapi pun atau biasa ji, ada si kupa. Dan adilnya Allah Prabu, adilnya Allah, orang kaya, kaya itu penyakitnya. Betul tidak? Pernah tahu kalau manyang apa penyakitnya? Jantung, liver, paru-paru, cuci darah, ginjal. Tapi pernah tahu biasa-biasa saja penyakitnya? Ya paling anda ngalah ulu, parisik batang, tatatai, tak cili-cili, panuang, kurang kakak. Sakulo madenda. Palingan itu. Kalau orang kaya di mana berobat? Oh, sampai di luar negeri. Sama ini Bu, ada pernah artis pengantin baru dijatuhi lemari kakinya. Di mana berobat? Singapura. Pakai pesawat jet pribadi. Pernah tahu biasa kemaji Pak Balai Kodok? Palimbani Puskesmas. Sesuai dengan kepanjangannya Puskesmas, pusing keselio masuk angin. Nampak Pak Balai nak saya reji Abanjo Parastamol. Tapi alhamdulillah, biar parastamol saja sembuh juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kedua, saya mau sapa lagi bapak-bapak Kobela. Pak. Lima bapak Zumna. Pernah ku jelitong ikan ne, ternyata lebih banyak anak muda tahu hadir. Alhamdulillah. Anak muda pakai payung.
Tidak apa-apa tahu kamu jangi gerimis. Tidak apa-apa cipake makin. Kasih kamu kerimbangnya kata sanitas siai. Pernah ku jelik ni agak-agak ku anak muda ya Masya Allah. Soleh, soleh atau wabila. Amin ya Rabbal. Amin. Pak Ibu, biasa ki jalan-jalan ke rumah sakit, biasa. Biasa. Coba saya antu Pak Bu, tabe. Pernah mangi kiri rumah sakit, kak aku tak nangki. Siapa anjo hargana oksigen seliter? Ada yang tahu? Kebetulan Pak Bu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari mengajar di kampus kesehatan. Namanya Kampus Poltekkesmo Muhammadiyah Makassar. Pas di depannya sampingnya rumah sakit Labuan Baji. Dan kebetulan istriku juga alumni kesehatan. Jadi sekedar informasi kalau Ustadz ini sudah menikah. Siapa tahu ada senter-senter kau. Tidak apa-apa Ji. Alhamdulillah Bu, di rumah baru dua istri. Satu rumah cuma beda kamar. Alhamdulillah tidak pernah saling karamus. Tidak pernah baku tarik rambut. Istrinya bapakku sama istriku. Jadi dulu calon matang tadi. Nah karena istriku dembulan, harganya oksigennya 1 liter minimal 15 sen. Dalam sehari manusia makhluk hidup menghirup oksigen sebanyak 2.880 liter. Jari pun dalam dibayar lagi Pak Bu. Kali ini siapalah bos doi tak lalang nasi Allah. Minimal 20 juta dalam sehari. Tapi alhamdulillah sampai hari ini, sampai umur tak saat ini, tidak pernah jakin suruh bayar Allah. Hanya menyuruh kita banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kana nabi ta man sunda alayya salatan inai as-salawa mangeri nabi ta sikali sallallahu alaihi asyran maka napanangi barakatna kari Allah taala pisampulo jaina supaya barakat di ane malam pertama ya saya mau kita salawat dulu boleh Bu? Boleh. Boleh Pak? Boleh. Anak muda itu tetap ini kira apa-apa kenal lagu ke komisi tidak apa-apa tahu anak muda di salawat badan kisah mengedi salatullah ala toha karena bagus kolanger saya mempertandingkan dulu antara perempuan dengan laki-laki biar banyak berkah tur malam ini boleh? Boleh. Pertama Bapak Beniaro sampai Piana Modaya kizulan tamim mikalu runtah siap-siap Ibu 3 2 1 ala saya kasih nilai 75. Sekarang giliran anak muda ya. Tapi dia anak muda pasang nanti kita kasih lagi bilang. Siap-siap. 3 2 1
Satu. Eh bagi memang Kamaliba pernah marasanji jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah, sebelum saya masuk pada nasihat tadkirah, saya mau buat aturan dulu. Boleh? Boleh. Aturan yang pertama, selama ustaz masih ceramah, masih tausiah, tidak boleh ada yang main-main HP, ambil-ambil HP. Kecuali mau merekam atau secara langsung, silakan, no problem. Tapi penakamannya amica-mica HP agak karena HP, apalagi karena gameji, skater. Kau doakan ni kau selit lalu HP na. Yang kedua, tapi nanti kue dibagi kalau ada. Kalau tidak ada sabar lagi. Nanti dibagi setelah doa, biar kita khusyuk dalam berdoa. Sepakat? Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Saya masuk pada nasihat tazkirah. Yang pertama jemaah sekalian yang ajari nasihat mengerikan lingkung, mengerikan tengasing, dan yang selalu diingatkan oleh Rasulullah, penakamannya tetangga, keluarga, kerabat amutira. Nah karena Nabi tahu, nafsul mu'minin mu'illaqatun bidainihi. Jiwanya seorang mukmin, ruhnya seorang mukmin punna amotera nginanya injak inranna tena panalapasa mu'illaqatun bidainihi. Tergantung ruhnya, arwahnya antara langit dan bumi. Hatta yuqada anhu, sampai utangnya dilunasi. Jadi Pak Bo pun akan menyeinjain rantai tina manalah pasang. Kibayar kami mami. Angapa ane tindaya kaderaya liti-liti tampak cik. Barangkali ni malam di sini muka mimbar dari kambalat tesi. Ustaz alhamdulillah nak ketena jain rangku. Alhamdulillah. Apa tadi? Cicilangku ji. Sangkama ji cicilang antuin rantu. Betul tidak? Ke sekarang itu deh hampir semua barang-barang dicicil, apalagi ibu-ibu kah. Emana dan sana cicil tu 10 bulan. Malika keke bilang palunas. Nampanakana baji na kain na kawe dingin-dingin. Tika mata dingin-dingin pun nang keke moy parah. Ustaz alhamdulillah nak ketena jain rangku tena tonjo cicilanku. Alhamdulillah. Apaan tadi? Arisanku ji. Sangkam maji arisan apuna lembak minai jadi utang juga. Betul tidak? Kajai biasa tahu eruk ji arisan, tapi puna naik kutu mi bayara. Itu. Yang kada tersinggung di. Baru banyak narisanna mulai 20 juta, 10 juta, 5 juta arisan loro. Puneroki bayara murah nene setengah mati nama palaki doe. Tapi punanaiki itu nak kanagaran. Nak kanami murah nene baju kini renovasi nene balang. Kajaiku bayar nene labu suka jiku bulan-bulan bayar arisa. Nak kanajai memang panah tapi lepas ngasih minai. Baju punanai tertolit lagi. Bahkan nak kanan Nabi jamaah sekalian. Lau anna rajulan, andaikan ia tau murakne, kutila fi sabilillah, mati di jalan Allah. Mati syahid di jalan Allah, ikut berperang bersama Rasulullah, mati di medan perang. Orang yang mati syahid kapak bu, tiga janjinya Allah.
Pertama aku leina pasalamat 70 orang keluarganya. Yang kedua saat dimasukkan ke kubur, alam kubur, dibebaskan dari siksa kubur atau azab kubur. Yang ketiga, kalau mau masuk ke dalam surga, berjalan di titian siratal mustaqim, dia berjalan seperti kilat, begitu cepatnya. Tetapi apa nakana nak bita, madakhalal jannah, tidak akan masuk surga walaupun mati syahid, hatta yuqada anhu, sampai utangnya dilunasi. Jarian jolik baka anyam balal limam batu jalang kote naruang batu jina bayar orang ibaji-baji cika. Kabeza tongan tonyan tau eh poner kengin rambaji dulu batena sopan sekali, halus sekali. Oci kali wekat temin tu paling bajiri jalan monumen emisaila bulain tahu ki eh bulain tahu ki kata cikali. Oh cikali marinya kan todoi novela 2 juta pokona allo cuma bari mastete 7 kubalang ngidowe nu janji ya kanda kanda lak betau ka maling palana janji. Narapi kia lo cuma bari mastete 7 tene bantu ni talipong ini tina nangkaki ni wia tina nabalaski tina konfirmasinya terpaksa lek bayi sama kiri balak na asingara. Oh cikali cikali kita saudara seiman. Oh cikali barinya jek ento lalam belan na waya nyia ja pas langsung ke pakai bun omale anjur rupanya kama mami tau ka susuka cikali ke main tu daiku ku dengar janji ku bari basa doi ramai balak ku nanti nak pandai batu selalu bujur ku tanya nak ku pakai tong yang ne apa nak kena sana sana saya mau korok ku sara jangan tu doi lu cilaka apa te nama ku sambil aku po ane umpani iya pun saya nangga anda kan dalam minta lalu ku. Jadi kalau ada utang usahakan dibayar karena akan menjadi beban yang besar bagi kita nantinya. Jamaah. Oh jamaah. Maka dua jamaah sekalian yang ngajari nasihat mangerika lengko, mangerika tengasing bahwasanya sekre-sekre tahu pasti masing-masing ada ujiannya. Betul tidak? Ibu-ibu ke ujiannya banyak cicilan nampak tena doen anak muda iya mau menikah tena lepanain kerja dulu termasuk malam ini jemaah sekalian keluarga almarhum Bapak Muhammad Nasir sedang diuji oleh Allah atas kepergian suaminya, kepergian bapaknya, kepergian keluarganya. Maka Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, Ista'inu bis sabri was salah. Punanya masalah tak terkena ujian, maka bersandar kepada Allah dengan sabar dan salat. Ada masalah tak mengadu kepada Allah dengan sabar dan solat. Ada masalah tak curhat kepada Allah dengan sabar dan solat. InsyaAllah akan melahirkan rasa lapang dada, ikhlas terhadap takdir yang diberikan oleh Allah. Kalau curhatnya hanya kepada Allah. Punanya masalah tak jamaah kita terlalu banyak curhat sama tetangga tak biasa punanya masalah nak apa nak anak nak ke kurang ini kurang ini kurang ini kurang ini kurang ini nak anak tetangga tak sangkama lagi tena minya bahkan tabe ki pemeporang bijak termasuk istri-istri sekarang kalau dibuka status itu kalau ada masalah sama suaminya kemai curhat. Iya tuh, senangnya. Amano, bercanda. Request mu nak atau story wa nak?
Nampapa status na we buraneng kutoko dalana. Kikirigan lampag ujang bata lantang kaci. Korok lompote patinggilang ka pukulo lima tarangi kabirokan si babu. Malin na si masin mitawang ka. Nanyak masalah ta siya kang buraneng. Bahkan mohon maaf wijal kipamoporanga. Allah selalu memberikan kita nasihat mengadu kepada Allah. Termasuk biasa penanya tahu nataba musibah kematian, kemai curhat, kemai melapor ridin tua. Nampaknya den tua tahu tena nasambayang, tahu tena na macang ngaji mana sandalak na telebat ni jinir di masjid itu. Nah kami ke mana kan nah ke mana kan gandai sepeda aruku dan lambat lintu aku tak anangan dan iya masalah dari balak ni gandai sepeda mi di ke mana kan nah abu sabu sama orang kaya ipai nampak betul batur lintu aku tak nami lintu ini dari lintu akan tegak. Oh den toang angapan jori balakku kodonge si mulang ane apa mitau moterang nampaknya den to atau suntato apa nak anak punna kucine gianne balak no sanna mantum bambana punna iruku ku dingin-dingingan moko bangi jumaki bantu maku kane tapi kiraku sarasarana. Apa yang sarana Pak Dukung? Pertama, jangan didi limang kayu. Jangan lampu limang kayu. So, kalau si tepa, bayau sirang. Plus, dia kota kalupai kaluru udang garam merah 5 bungkus. Naku dingin-dingin ibalah. Acok doki kamanakan anak kamanakan atau kau dalam tumpuin napa pambangan. Apa nak anak Pak Dukung? Oi, padu kontika mata labam membalana tantaku eh. Kuna sayang sempat tongkona. Nampaknya napa lapun na sayang kipas angin dah. Cucu kita wah. Tandingi minca. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dalam solat jemaah sekalian 5 waktu kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan kepada-Mu pula kami meminta pertolongan. Tapi ngapa najain jamangi katane masyarakat ka? Narubai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan pernah datang ke dukun, jangan pernah datang ke dukun. Ahli nujum tukang sihir. Nah karena Nabi Taman Ata Arrafan inaim batui dukung ahli nujum tukang sihir. Fasa'alahu an syai'in. Aku tak nangi. Kemudian membenarkan jawaban dukun tersebut. Lam tukbalahu salatu arba'ina laylah. Tena ni tarima isambayanna selama 40 hari 40 malam. Jadi kalau ada masalah tak bu, jangan pernah datang ke dukun kecuali satu dukun. Apa jo? Dukun beranak. Tapi rekan kami ni tena mau pensiunan ni. Sudah banyak yang meninggal digantikan sama suster atau bidan. Kan dipasale tau penaribal lagi mana budi? Harus di puskesmas atau di rumah sakit karena ditakutkan salah-salah nanti. Jamaah, kalaupun mau kicurhat, sudah curhat kepada Allah, mangemama kicurhat di pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi 4 bulan kemudian muncul masalah. Dibayar lagi. Karena tena dilelangi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan yakinlah jamaah sekalian bahwasanya setiap musibah ujian yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan ini selalu yang terbaik untuk kita.
maka kita harus selalu qanaah, berprasangka baik kepada Allah. Salah satu contoh jemaah sekalian, peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Masih ingat? Jatuh di masa-masa corona. Ternyata ada satu penumpangnya yang selamat. Bijatau Bulukumba, satu kampungnya istriku. Satu-satunya yang selamat, yang lain semua meninggal hancur lebur bersama pesawat. Kenapa bisa selamat? Nasabah terlambat naik di pesawat. Iya. Terlambat ya kalau. Anggap anak kulit terlambat, sebab terlambat mengurus surat keterangan bebas corona. Terlambat di keluar. Karena terlambat, akhirnya lambat datang di bandara. Ariba mi kapal akan apa betul di bandaranya. Apanakana ane koronanya tina mantom buak-buakna. Jadi masalah saja, bikin hamus tiket, habis uang, gagal pekerjaan. Pulang di rumahnya, keluarganya istirahat. Sesaat kemudian ada berita di TV Wang, ternyata nia pesawat amat nun di tangana tamparan, dan semua penumpangnya hancur meninggal, tidak ada yang hidup. Dan ternyata pesawat itu adalah pesawat yang telah tertulis di tiketnya, tapi terlambat naik. Apa nakana? Alhamdulillah ya Allah, untung ada corona. Biru-biru nacalla coronanya, sekarang bersyukur ada corona. Maknanya apa? Kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Makna yang kedua jemaah sekalian, hikmah yang kedua, setiap musibah menyapa ataupun menimpa kita selalu ada hikmahnya. Kata Rasulullah, mayyuridillahu bihi khairan inailani panai pangkana derajana dalekna kedudukanna yusibu minhu, maka pasti diberikan ujian terlebih dahulu. Sagama ji Pak Bu, salah satu contoh cerita pendek, ada anak muda. Ya seperti anak muda kita di sinilah, gagah-gagah, putih-putih sedikit. Ya kita ngapanya? Tapi soleh, penghafal Al-Quran, rajin sholat tahajud, tengah malam berdoa kepada Allah. Ya Allah kodongi, gana tomi umurukwane 25 tahun. Eroto makmum tapi tena naganda doi panai kukodonge kanjala duda napa pelangki yang amanah. Ya Allah kalau bisa ya Allah pertemukanlah jodohku, kalau bisa ya Allah dokter, nanti itu mencancana dokter nampak tena doi panai nah. Malamnya berdoa kepada Allah supaya ni pasti buntul iki dokter ambo kesulupan lagi tena nasilah paruntur. Asiga pay apa? Kongkong pengul. Oh ni kongkong bangkina pulu. Luka parah. Sempat berprasangka buruk kepada Allah. Ya Allah kodongi, saya ini rajin ke masjid, penghafal Al-Quran, rajin ke solat tahajud, minta kasama kita supaya ketemu jodohku. Dokter ngapa aku siapa kongkong pengul? Karena luka parah akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Dan ternyata di sini nih mulai terjawab doanya. Ternyata di rumah sakit ke Pak Bu, dokter yang rawat yang obati adalah dokter yang masih jomblo. Cantik, soleha, kaya, ada di rumah nah, ada di mobil nah, hampir mi mati sama bapak nah. Dan siap dipoligami sampai 4. Warnanya ke manjur ya, misalnya ke Pantau Ngerundi. Mana nak kirtanya dobel pernah ke manjur. Dan ternyata ane dokter kan diam-diam jatuh cinta juga sama anak muda tadi. Angape mana Pak Risi bangkena ni kukuri kumpul-kumpul. Dia tetap sholat, tetap mengaji, tetap mengulang hafalannya. Dan karena saling jatuh cinta, akhirnya dilamar ini dokter, diterima tanpa
tanpa uang panai gorak. Maharnya hanya surah Ar-Rahman. Menikah berjodoh sama dokter. Mananya apa? Allah ingin angkat derajat anak muda tadi, tapi nisari iru ujian, diberikan cobaan dulu, nikokok bangkin dari kumpuro sebagai asbab antama di rumah sakit asigapa jodona dokter. Jadikan dia adik-adik ku anak muda yang jomloan-jomloatia atau jandawan-jandawatia poner kibunti siakan dokter gampang ji kipakoko kami mangkita di kumpul insyaallah entah makin tur masa kita di asigapa tokur. Maknanya apa? Setiap musibah pasti ada hikmahnya. Dan Allah memberikan nasihat jemaah sekalian di akhir surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya Allah tidak menguji hambanya di luar kesanggupannya, di luar kemampuannya, pasti kita sanggup menghadapinya. Maka tidak boleh terlalu bersedih ketika dikenaki musibah. Tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Apatah lagi sampai menangisi, menangis meratap. Apa nih karena menangis meratap ustaz? Ada tiga kategorinya. Pertama anjo angaru angaka-ngaka. Angaru kingar ramusutoni. Batu pairwe nang ramusuto. Yang kedua anjo angaru nigas-gaska. Kamatoni kada lampu motor bugar. Purnatina panajai tahu dalle kambalana na cini pulang-pulang jero. Tanya-tanya ni. Panya jai to mempo kamane ade na panagi giappa. Alus-lus sulta mana tugi-tugi na bulinta kalina. Yang ketiga kategorinya jemaah sekalian, ini yang paling banyak di tengah masyarakat. Apa njo? Termasuk di kampungku di Malang, di Saudi Malang. Malang kaji rusunya enggak bulan. Rigoa. Anjo angaru adandu dan duka. Anjo angaru capila bawaya. Cikalina jemotirannya sambaran napau. Contoh. Ode tenato jemi cikali ko kedonge subangi batu jiribala raja nasalame puri kedara beruku. Jo kamera olimpika harga 30 juta ini. Naku parekan ke pitalung kaca. Datang istrinya ikut juga menangis meratap. Oji kali libakan tama macin miyan tu nau kodong buraneng kue ammo teremi janda manak. Oci kali subang ngiri watu nabat teri balano. Najana salo aci cini dalekan na televisi beruku. Jo kamera politro ga harga 25 juta iya. Naku parekan ko piruan kaca sanga. Bantu mana gabun to moko dengan aku tena to jumi amanggena tena to mi tena panilamungi ikoko tena to panilamungi igalung panlaman to nginung kopi kalimangka cesangga nageso. Ternyata tau mati ni bengori kopi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi wabil khusus untuk ibu-ibuku, adik-adik yang perempuan yang identik dengan air mata. Ketika bahagia meneteskan air mata bahagia, apatah lagi bersedih sudah pasti kadang meneteskan air mata. Tidak dilarang jadi menangis kalau ada keluarga meninggal, silahkan itu wajar.
tidak dilarang meneteskan air mata, silahkan. Nabi tak lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwatunna anak na'amotera, Rasulullah meneteskan air mata. Karena kenapa? Kita juga manusia biasa. Tapi catatan apa ibu, jangan ki meratap api rau api toto. Nah karena Nabi ta'al mayitu yu'adzibu bimuka'il haji ilaihi. Anjo tau matian ni sisai sahabat nikah ruki dengan cara meratap api rau api toto oleh keluarga yang masih hidup. Nyatun tawaiya ibu-ibu, Masya Allah sabarana. Amu terang ibu rakni nanti nanang ngaru. Tidak nanti nama tijini matana. Niku tanam baji-baji ibu. Ngapa tak ngaru namu terang ibu rakni nanti. Austas. Saloman Tommy ku tayang. Kakoro-koroan dului. Jantung ya saya begitu iyalah. Mana mau biasa kisiga lusuh. Jama'an. Oh jama'an. Maka talu jemaah sekalian yang ngajari nasihat mengerika lengku, mengerika tengasing, bahwasanya kematian almarhum Bapak Muhammad Nasir anjari pangurangi anjari nasihat kami lompo mengerika tengasing. Bahwasanya mati itu tidak mengenal mudah atau tua. Mati itu tidak mengenal kaya atau miskin. Mati itu tidak mengenal sehat atau sakit. Sebuah nasyid mengatakan, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di kanan, yang di kiri, yang duduk, yang ceramah. Penasaran nih? Gelai kapal mustahsa. Mati itu tidak mengenal mudah atau tua. Kebiasa pernah cerita mati tahu enco anak muda ya saya tato yang mami dijalin diri apalagi pernah kamarnya yang mau kariu pokoji sarra burung hantu sarra tiba lah agora le bagi alle toya enco camoa agora temen anak gadis ka alle janda ya le bagi. Jepang memporang abijak jamaah. Oh jamaah, mohon maaf. Ternyata dalam berita harian Kompas di zaman-zaman aneh, yang paling banyak meninggal itu ternyata bukan usia tua tapi usia muda. Kenapa bisa? Di antaranya talu isabana. Pertama, sebab yang paling banyak pergi tawuran di kota-kota besar hampir tiap malam. Tenalak musuhna, termasuk di Makassar. Iya, nama bakar nombokok. Jangan kandia. Bara-baraya. Nah, kan ini anji nih. Anji kan ini. Kasih kan lagi busur kan. Kalau nak. Yang banyak pergi baku busur, baku tebak-tebak, baku lempar batu, anak muda atau tau tua? Anak muda. Tidak baku lempar ciri kaki-kaki. Alam pasti sambil batu. Sekali jina tabak tulus gitu. Yang kedua tabe, yang paling banyak pergi balapan liar, talek-talekang. Tidak apa. Nagas-gas motorona narubah tongi kandang lapko nair tongi napa singkam marusi sarana jilompo dia lari motorona. Nah gandeng cewek nama kelepais ketah nampak baju na ketah lalanganga nampak baju na pirang kamamami mira kuning hijau arakam pumbu tenapa nireng tak titimi
kamma tokki matena rakki pas nigas tak ulinta kibari bobo. Datang mobil truk melindas, meninggal di tempat. Yang banyak begitu, Bu. Anak muda atau tau tua? Anak muda. Kenapa kau lebat cini nenek-nenek? Amba kili payus getah, nampak baju nak getah. Kamu mami juga kalutur. Palingan ngantuk pun dan nenek-nenek digandeng dari bawah kau cinta agalah. Nampak Helena tak balik. Pala nak pergi cucu nak pala di kolonge pelan-pelan saiki. Dan mohon maaf Mija yang ketiga. Yang banyak meninggal usia muda, utamanya gadis, karena banyak melakukan aborsi, karena hamil di luar nikah. Baru-baru 14 Februari yang lalu, Bu. Apa itu 14 Februari? Itu lah. Nasional. Palentai. Apa programnya kemarin? Coklat. Coklat. Apa kemarin yang dilakukan oleh pemerintah Makassar? Apa itu? Razia. Razia apa? Hah? Apa? Razia kondom. Razia